Panjang rohani berdasarkan bacaan hari ini. Minggu 23 Januari 2022. Hari Minggu biasa ketiga, hari Minggu Sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan bab 4 ayat 12-21. Bersama Pening di Salatiga. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Bersama Nadine di Salatiga. Saudari-saudara terkasih, salam sehat. Selamat hari Minggu biasa ketiga. Hari Minggu biasa ketiga oleh Paus Fransiskus dijadikan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Tujuannya adalah agar Sabda Allah semakin dikenal dan dicintai oleh umat Katolik. Saudari-saudara terkasih, mengapa kita perlu mencintai Sabda Tuhan? Refren Mazmur Tanggapan memberikan jawaban. Sabdamu Tuhan adalah roh dan kehidupan. Kita mencintai Sabda Tuhan sebab Sabda adalah roh dan kehidupan. Cinta akan Sabda Tuhan ini sungguh amat penting. Dan bacaan-bacaan suci menampilkan kepada kita bagaimana cinta akan Sabda Tuhan itu diwujudkan. Punya talenta membuat origami, selain itu merangkai barang bekas. Segala peristiwa yang dialami dibukukan teratur oleh Lukas. Bacaan suci memberikan kepada kita jawaban. Dalam bacaan pertama, kitab Nehemia, kita mendengar bagaimana Nabi Ezra, ahli kitab, sesudah pembuangan, ia membacakan kitab Taurat, Sabda Tuhan bagi bangsa Israel. Dan sungguh, orang menyambut bangsa Israel, menyambut dengan penuh haru, sebagai wujud bagaimana mereka mencintai Sabda Tuhan. Sejak kecil hobinya bermain catur. Kalau serius matanya sampai nanar. Tujuan dibukukan dengan teratur agar orang tahu ajarannya benar. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana penulis Injil Lukas berkata, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ganti padi, sebab lebih banyaklah keuntungannya. Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kalian mendengarnya. Penulis Injil Lukas mengajak kita agar mencintai Sabda Tuhan, maka ia membukukannya Injil itu secara teratur. Agar kita bisa membaca, agar kita bisa mengetahui tentang Kristus, dan demikian kita mencintai Sabda itu sendiri. Cinta akan Sabda Tuhan
Nabi Ezra membacakan. Penulis Injil Lukas membukukan. Itu adalah wujud sebagai cinta akan sabda Tuhan. Dan juga mengajak kita agar mengetahui sabda Tuhan dan pada selanjutnya mencintainya. Mari mencintai sabda Tuhan, sebab sabda itu adalah roh dan kehidupan. Amin. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Selamat berhari Minggu sambil bertekun membaca dan mendengarkan sabda. Salam Seroja. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah.